Halo pencinta drama, selamat datang di channel Rekam Drakorci. Drama China adalah drama televisi di China dengan format miniseri, dan diproduksi dengan bahasa China. Drama China, atau yang biasanya disingkat dengan Draci ini, menyajikan alur cerita dengan berbagai kategori. Salah satunya genre romantis, sehingga menarik minat penonton dari berbagai kalangan, terutama para wanita. Di video kali ini, kita akan membahas tentang drama-drama China romantis terbaru 2022, yang tayang bulan Juni. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, agar kita tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Rekam Drakorci. Oke, inilah 8 drama China romantis yang tayang di bulan Juni tahun 2022. Love the Way You Are 2022. Drama ini menceritakan tentang cinta yang menerima apa adanya. Zhen Yuan Yuan tidak memiliki teman dan dijauhi orang-orang di sekelilingnya karena tubuhnya gemuk. Saat SMA ia menyatakan cinta kepada Ruan Dongsen dan dipermalukan seisi sekolah karena Ruan Dongsen adalah siswa yang sempurna. Met Me In Your Sound 2022. Drama China terbaru ini menceritakan kehidupan orang di benua Dongseng yang menyukai musik. Tuan muda Yunmu sangat menyukai musik, namun ada rahasia besar di balik Yunmu. Ketika Yunmu ingin mencari seorang musisi, dia melakukan perjalanan ke daerah Yunyao. Di sela perjalanan, Yunmu mendengar alunan musik dari Sur Wofei. Dia menganggap alunan musik yang dimainkan Sur Wofei memiliki arti luar biasa dan menganggap bakat gadis itu luar biasa. Yunmu mencoba memikat Sur Wofei untuk menjadi musisi pribadinya. Tanpa disadari, takdir mereka telah lama terikat karena sebuah cahaya magis. Mr. Bad 2022. Drama ini bercerita tentang kisah antara Mr. Penjahat Xiao Wudi dan mantan atlet Nanxing. Suatu saat Nanxing duduk di pinggir kolam dan melempar sebuah koin dengan harapan dia mendapatkan pujaan hati dan pacari baik hati serta tulus seperti tokoh idolanya. Alih-alih mendapatkan pacar idola, tapi dia baik tidak malah tokoh badia itu penjahat hebat dari novel ia tulis bernama Xiao Wudi. Xiao Wudi adalah seruang pria dan sekaligus penjahat I cerdas dan licik. Xiao Wudi menyuruh untuk membiarkannya tinggal di sisinya dan mulai memeras Nanxing. Setelah mereka tinggal berdekatan layaknya seperti kucing dan anjing, harapan Nanxing mendapatkan pria itu tulus pun kandas, tapi akhirnya Xiao Wudi mulai luluh karena hangatnya sikap Xiao Wudi menjaganya. Seen Her Perfect Husband 2022. Pemain utama drama Seen Her Perfect Husband adalah aktris Yang Mi dan aktor Su Kai. Dalam drama ini Yang Mi berperan sebagai Kin Si, seorang pengacara berkelas dan memiliki karir yang bagus, tapi ia masih lajang. Sedangkan Su Kai akan memerankan karakter Yang Hua, ia pria rumahan yang tampan dan lajang. Namun sering mendapat tekanan dari ibunya soal menikah. Love When the Star Falls 2022. Kisah serial ini menceritakan tentang dua putri kakak adik di alam fana. Kakak perempuan adalah sosok yang lembut dan baik hati, dan bertunangan dengan suku immortal sebagai permaisuri surgawi. Adik perempuan merupakan sosok yang kejam dan tidak berperasaan. Ia bertunangan dengan suku iblis sebagai permaisuri iblis. Immortal Samsara 2022. Drama ini berkisah tentang Yangzi dan Chengyi yang menjalin cinta di dua dunia dalam dua kehidupan, dengan identitas berbeda. Yangzi adalah satu-satu keturunan suku Kalajengking. Sejak zaman dulu, tubuhnya sudah dipakai sebagai peti harta obat-obatan. Dia berhasil berubah menjadi wujud manusia. Ia jatuh cinta dengan Ying Yuan selama 800 tahun ini. Zhang Rui hadir dalam hidupnya dan menjadi teman paling setia. Ia terus mendukung Yang Dan dan menyemangatinya untuk terus berbuat baik bersama-sama. Pada suatu hari, mereka bertemu dengan pemburu siluman Tang Zhou yang juga ternyata adalah reinkarnasi Ying Yuan. Mereka bertiga bekerja sama untuk mengumpulkan 4 artefak kuno untuk menghentikan kehancuran dunia. Ordinary Greatness 2022. Drama ini menceritakan 4 polisi muda, Li Dawei, Wang Shouyi, Xia Jie,
dan Chen Xincheng yang ingin masuk polisi. Mereka menganggap profesi ini akan sangat menyenangkan dan keren, hingga akhirnya mereka menyadari besarnya tekanan dan tantangan yang harus dihadapi. Tidak mudah untuk melindungi rakyat dari kejahatan membuat keempat polisi ini mulai meragukan diri mereka sendiri. Bahkan mereka berpikir untuk mengundurkan diri sebelum akhirnya salah satu polisi senior menguatkan dan membimbing mereka. Love is an Accident 2022. Drama China bulan Juni ini menceritakan sebuah romansa antara seorang gadis yang secara tidak sengaja menemukan pavilion gunung atas Jianghu hanya untuk berpose sebagai calon istri tuan muda. Keduanya bertemu dan menjalin persahabatan. Pada akhirnya mereka malah jatuh cinta. Itulah 8 drama China romantis yang tayang di bulan Juni tahun 2022. Bila ada salah dalam pengeditan, silakan memberi kritik dan saran. Kami selalu berusaha untuk memperbaikinya. Terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa klik like dan subscribe.